It's Showtime! Assalamualaikum, selamat datang di kanal YouTube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Anime Sword Art Online Alicization War of Underworld episode ke-16 menceritakan tentang lanjutan dari episode sebelumnya. Pada episode kali ini dibagi menjadi beberapa latar tempat dengan tempo yang sangat cepat. Yang pertama, kelanjutan dari pengkhianatan Yandai yang telah terbongkar. Higasan yang ditodong dengan pistol oleh Yandai menanyakan alasan mengapa ia mengkhianati pihak Rat. Yandai mengatakan bahwa alasan ia mengkhianati Rat adalah bentuk dari interpretasi keinginan dari mantan bosnya, yaitu Sogo yang telah mendekam di dalam penjara untuk waktu 10 tahun. Di sini juga diperlihatkan penggunaan avatar makhluk tentakel yang menangkap Asuna di Art Fairy Dance di Alo dulu adalah Yandai. Yandai juga terlibat dalam penelitian manusia terlalang miliknya Sogo yang berhasil digagalkan oleh Kirito. Nah, di sini bisa ditegaskan bahwa Kikouka sudah dua kali gagal dalam insiden yang melibatkan Alu dan Sogo dengan berhasilnya Yandai menyusup ke dalam Rat. Yandai juga tertarik menjual aset dari hasil penelitian Alice untuk pihak Amerika dan mulai tergila-gila dengan Quenella yang berhasil merayunya. Cerita kemudian dibawa ke pertarungan antara Subtilizer dengan Shinnon di gurun berbatuan. Shinnon yang terkejut dengan kedatangan Kaiser Vector yang ternyata adalah Subtilizer yang pernah ia lawan saat masih di turnamen BOB keempat dulu. Subtilizer yang mengenal Shinnon mencoba untuk menghisap jiwa Shinnon. Nah, Shinnon yang terjebak dalam inkarnasi Subtilizer mencoba untuk meloloskan diri. Dan secara tiba-tiba, karet elektroda yang sempat menyelamatkan Kirito dari serangan Dead Guns muncul dan membakar tangan Subtilizer. Dan Shinnon pun kembali siap menyerang. Shinnon yang sigap langsung merubah busur cahayanya menjadi senjata laras panjang, yaitu HKT2, dan langsung menembakkan ke arah Subtilizer. Meski pada percobaan pertama gagal, namun tidak untuk percobaan yang kedua kalinya. Lalu pertarungan Shinnon dan Subtilizer pun dilewati. Nah, kini cerita dibawa ke daerah pertarungan antara pasukan manusia dan pasukan Crimson. Sakuya ketua dari ras Sylvie mencoba untuk membuat brigade, namun gagal saat melihat ketua dari ras Catfish diserang. Nah, Sakuya pun kini menjadi korban dari pasukan Crimson. Sebenarnya, pada cerita di light novelnya, Sakuya mengalami penderitaan dulu sebelum mati. Lalu kemudian Anseon bersama dengan Guil Sleeping Knight mencoba untuk berbicara dan menjelaskan keadaan pada pasukan Crimson. Dan hanya Monpous dan Mimisyang yang mau mendengarkan Anseon. Nah, Anseon pun diserang kembali atas provokasi yang diberikan oleh Fasago. Lalu keadaan di tempat Iskan dan Sista dikepung. Suguha pun datang dengan para bantuan bangsa Orc yang dipimpin oleh Rupinin. Kembali ke dalam markas Rat, Kikouka dan Rinko Senpai menyadari akan adanya Flecto Raito asing yang dianggap alis kedua. Bersamaan dengan itu, Kikouka menyadari kode ilegal dengan indeks tabu 871 yang disusupi oleh Yandai ke dalam Underworld. Masuk ke bagian akhir, Fasago yang telah berhasil menaklukkan pasukan manusia dan anggota dari Alo mulai mengintimidasi Asuna. Fasago mengatakan bahwa ia adalah orang yang telah membocorkan informasi saat berada di SEO dulu. Di episode kali ini juga kita diperlihatkan dengan Kirito kembali. Kirito yang dibawa oleh Roni akhirnya keluar dan bertemu dengan Fasago. Nah, nantinya Fasago akan mulai menyiksa Kirito sampai dirinya puas. Dan pertarungan antara Asuna dan Fasago pun dimulai. Bisa saja pada episode minggu depan kita akan melihat pertarungan antara Shinnon dan Subtilizer di awal episode. Dan di pertengahan episode kita akan melihat pertarungan antara Asuna melawan Fasago.
Dan menuju ending, kita bisa diperlihatkan Kirito yang telah reconnect dan bangkit. Akan sangat epic jika pembekuan 10.000 pasukan Crimson menggunakan skill area ditaruh di akhir episode 17. Nah, pada akhir episode setelah ending, kita diperlihatkan dengan konsol server yang dulu sempat digunakan ayahnya Yuna, yaitu Dr. Sugimura, untuk membangkitkan kembali Yuna dalam bentuk AI. Nah, konsol server ini juga merupakan base dari data backup untuk server SEO yang diciptakan oleh Kayaba Akihiko. Dan lagi-lagi pada episode kali ini, seolah-olah menggambarkan bahwa Eiji dan Yuna ikut terlibat dalam arc kali ini, meski tidak pernah disebutkan dalam light novelnya sendiri. Iya, walaupun itu masih sangat mungkin mengingat Yuna merupakan pelopor dari AI tingkat lanjut yang menyerupai Project Alicization itu sendiri. Apalagi di awal cerita, di animenya, Kikouka belum memperkenalkan orang ketiga dalam Project Alicization. Saat pertama kali Riku Senpai datang bersama dengan Asuna ke dalam rat. Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya. Terima kasih.